hadis lah boleh kongsi ni. Tapi takut pula kang salah kongsi, tak has tak sohe. Assalamualaikum, I'm Hakim. Waalaikumsalam Ustaz. Macam ada masalah ya? Bukan Ustaz, saya jumpa satu hadis nak kongsi tapi takut tak sohe Ustaz. Oh, jangan risau Hakim. Saya akan selesaikan masalah Hakim bersama dengan rakan-rakan dengan penuh rekaan bagaimana kita nak mengenal hadis sohe dan hadis hasan. Hari ini? Ya. Okey, baik Ustaz. Okey, jom. TV KPM. Okey, inilah dia Ustaz Ayub Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Hakim. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah, sihat. Ustaz dari sekolah mana Ustaz? Saya daripada SMK Seksyen 18 Salam, tak jauh dari sini dekat. Okey, baik. Apa pun selamat datang ke program Teroka Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Ayub Muhammad Ali dari SMK Seksyen 18 Shah Alam Selangor. Baik Ustaz. Sebelum kita nak sembang lebih panjang Ustaz, jom kita buat SOP dahulu Ustaz. Okey, baik. Saya pakai dulu. Kemudian Ustaz pula pakai. Okay, terima kasih Hakim. Bukan apa Ustaz ya. Dan adik-adik di rumah kadang-kadang kita ni pegang macam-macam. Betul tak Ustaz? Ya, betul. Pantang nampak benda nak pegang. Jadi eloklah kita pakai cecair pembasmi kuman. Dan yang kedua Ustaz, kekal penjarakan fizikal. Di mana pun kita berada, pergi pasar ke pergi mana, tolong jaga penjarakan fizikal. Dan paling penting ni, warna hitam ni, jangan lupa pakai pelitup muka kerana kita belum menentang COVID-19. Baiklah Ustaz. Terima kasih Ustaz sekali lagi kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Ustaz daripada tadi, sekolah Shah Alam Ustaz. Baik Ustaz, saya difahamkan kita tak berdua Ustaz. Hari ini kita tak berdua. Kita ditemani oleh murid-murid dari SMK Seksyen 18 Shah Alam Selangor Ustaz. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Hai. Hai. Waalaikumsalam. Ceria-ceria nampaknya. Segar pada pagi ini. Wajah-wajah meriam. Baiklah, mungkin anda boleh perkenalkan diri anda. Bermula dengan adik Ahmad Akram. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Akram Fitri bin Nazri. Boleh panggil saya Akram. Okey, baik. Terima kasih Akram kerana sudi bersama dengan kita semua pagi ini. Yang kedua, mungkin adik Hana boleh perkenalkan nama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hana Syafiq binti Muhammad Rubin. Boleh panggil saya Hana. Okey, baik. Terima kasih adik Hana. Seterusnya adik Nurul Aina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aina binti Kaswadi. Boleh panggil Aina. Okey, baik. Alah, muka Aina sama pula dengan Hana ni kan? Macam kembar nampaknya Ustaz. Ya, sama. Baik, dan yang terakhir bersama dengan kita adik Amir Hakim. Sama Ustaz. Nama sama tapi rupa tak sama. Perkenalkan nama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Amir Hakim Azhar bin Abdul Aziz. Boleh panggil saya Amir. Okey, baik. Terima kasih murid-murid dari SMK Seksyen 18 Shah Alam Selangor, juga murid-murid adik-adik yang sudi menonton di rumah. Baiklah Ustaz, kita hari ini nak teroka berkenaan mata pelajaran ulum hadis, ya, pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu ulum hadis, hadis sahih dan hadis hasan. Mungkin sebelum Ustaz nak kenalkan subjek kita, mungkin Ustaz boleh kenalkan diri Ustaz, dari mana dan berapa tahun pengalaman mengajar Ustaz. Silakan. Okay, terima kasih Hakim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya Ayub bin Muhammad Ali. Mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan, Seksyen 18, Shah Alam. Mengajar pendidikan Al-Quran As-Sunnah hampir 20 tahun. 20 tahun Ustaz? 20 tahun. Sejak saya mula mengajar, saya terus mengajar Al-Quran As-Sunnah. Sampailah sekarang. 20 tahun mengajar Ustaz. Ini bukan satu tempoh yang pendek, tetapi satu tempoh yang sangat lama. Orang kata memang pengalaman sangatlah dalam pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab minat dengan pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, okay? Dan berkongsi dengan murid-murid lainlah. Baik, betul Ustaz. Okey Ustaz, kita dah kenal dah Ustaz. Okay. Ustaz dari sekolah mana, berapa tahun pengalaman mengajar. Sekarang Ustaz, apa yang kita nak teroka sebenarnya dalam mata pelajaran kita hari ini? Okey, insya-Allah pada pagi ini kita akan teroka berkaitan dengan tiga perkara.
Tiga perkara. Ha, okey, okay, ingat perkara. Tiga perkara. Okey, yang pertama berkaitan dengan apa itu hadis sahih dan hadis hasan. Cantik ustaz. Kemudian saya akan cerita juga berkaitan dengan bahagian-bahagian dia. Okey. Okay, pembahagian hadis sahih, hadis hasan, okey. Okay. Dan juga yang ketiga saya akan teroka bersama dengan murid-murid di studio dan juga di rumah berkaitan dengan cara kita beramal dengan hadis ini. Okey. Supaya nanti tidak berlaku seperti tadi Ustaz, mula tadi tu kan. Betul. Kita, asal nampak hadis nak kongsi. Ah, kita nak kongsi, kita nak sebar. Betul. Tapi kita tak tahu kesahihannya sebab kesan kita viral ataupun kita berkongsi hadis yang bukan sahih sangat dilaranglah. Kerana dia boleh merosakkan integriti Islam itu sendiri. Ha, itu dah ada Aina yang angguk-angguk. Mana kata betul lah Ustaz. Ha, ini ialah memanglah nama hadis. Ha. Ha, gelak-gelak pula Aina ya. Betul lah memanglah hadis, benda yang baik. Tapi kalau kita sebar hadis yang bukan hasan, bukan sahih, mana kata hadis yang palsu, hadis dhaif, kita akan mengundang dosa Ustaz. Dan ramai di kalangan kita pun begitulah. Kita tak semak dulu, kita terus sebar. Ya betul. Sebab sekarang Ustaz, zaman teknologi Ustaz. Kan? Semua di ujung jari kan? Ya, di ujung jari. Asal nampak, kongsi. Asal nampak, kongsi. Bila kongsi, nampaklah tu. Kan? Jadi hati-hati. InsyaAllah, tiga perkara ini kalau kita betul-betul fokus pada pagi ini, kita akan dapat menyebarkan hadis yang yang sahih dan hasan. Dan paling penting, kita akan dapat pahala atas sebaran hadis tersebut. Okey, Ustaz. Kita nak teroka lebih lanjut, Ustaz, berkenaan mata pelajaran pada hari ini. Tetapi, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, sanad bermaksud rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis, manakala matan adalah teks atau lafaz hadis. Selamat datang ke Teroka Didik TV. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga Ustaz Ayub Muhammad Ali dan murid-murid dari SMK Section 18 Shah Alam Selangor. Baik Ustaz. Jadi kita nak menyambung teroka kita berkenaan mata pelajaran pada hari ini, iaitu pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Ustaz, perkara pertama apa yang kita nak teroka dahulu? Silakan. Okey, terima kasih Hakim. Pertama saya nak teroka bersama dengan rakan-rakan murid. Jadi saya minta siapa boleh baca berkaitan dengan hadis sahih? Hadis yang Ustaz tunjuk ni. Okay. Siapa boleh baca? Siapa yang nak baca ni? Mula-mula ni. Kita nak test hadis sahih. Okey. Okey, Hakim Ustaz. Silakan Hakim. Biasa Ustaz. Dia nama Hakim Ustaz biasa. Hakim memang berani. Okey. Memang hebat. Okey, silakan Hakim. Hakim hebat Hakim. Okey, Hakim. Okey, hadis sahih dia bermaksud hadis yang diriwayatkan oleh rangkaian perawi yang adil, tabi', bersambung sanad, jadi syas dan jadi ilah. Oh, okey. Bagus-bagus. Lancar. Okey. Sebelum kita teroka lebih lanjut, boleh try Hakim tak? Tanya. Apa dia adil, Hakim? Betul. Apa dia adil? Adil tu, setahu saya Ustaz, dia dia hendaklah seorang orang itu mestilah seorang yang Islam, baligh dan berakal. Betul Ustaz? Gitu. Bukan adil mesti seorang pemimpin ya. Okay. Tidak, tapi maknanya apa yang disebut oleh Hakim tadi, adil itu ialah kita boleh katakan integriti dan juga authority. Ada orang ada authority dia. Okey. Jadi maknanya kita teroka hadis sahih ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh rangkaian perawi. Okey, rangkaian perawi maknanya barisan rawi. Atau orang yang meriwayatkan hadis yang mana sifatnya mestilah adil. Okey. Okey, adil maknanya Islam. Baligh, berakal dan lain lagi kita akan jelaskan nanti. Dobit. Aiman, Hakim tahu apa di dobit? Saya tahu Ustaz. Dobit ni macam mereka menghafaz dengan baik hadis itu. Okey. Okey, menghafaz dengan baik hadis itu, kemudian bersambung sanad. Okey, bersambung sanad, tiada syas, tiada ilah. Jadi ini sifat-sifat yang ada pada perawi dan juga matan itu sendiri. Jadi maknanya kita boleh katakan untuk mencapai suatu hadis itu sahih,
Okay. Dia ada 5 syarat yang wajib. Yang saya dekalkan ini, adil, dobit, bersambung sanad, tiada sas dan tiada illah di situ. Tiada illah. Okey, baik. Mana kata kalau kita nak tengok hadis tu sahih ataupun tidak, pastikan ada 5 syarat ini, Ustaz. Ya, betul, 5 syarat tu. Baik, Ustaz, kita dah tahu dah tentang hadis sahih. Sekarang kita nak teroka pula, Ustaz, tentang hadis hasan. Hadis hasan. Okey. Jadi hadis hasan, siapa boleh baca? Siapa nak baca? Siapa nak baca? Okey, Aina, terima kasih. Hadis hasan ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh rangkaian perawi yang adil, bersambung sanad, tiada syas dan tiada illah, tetapi kurang dari segi dhabit. Okey, terima kasih. Jadi macam sama aje? Ya, betul. Kan? Macam sama aje kan? Siapa boleh terangkan di sini apa perbezaan antara sahih dengan hasan? Saya. Okey, Aina. Okey, hadis sahih dia ada semua syarat, iaitu ada bersambung sanad, tiada syas, tiada illah dan dhabit. Okey, betul. Hasan ni dia kurang dari segi dhabit saja. Maknanya hadis hasan ni dia sama seperti hadis sahih, cuma kekurangannya dari segi dhabit. Dia tak ada dhabit, Ustaz. Dhabit. Bukan tak ada dhabit, dia kurang. Dia kurang dhabit. Dia kalau gugur satu syarat, contoh tak ada dhabit, dia dah jadi hadis dhaif. Sebab hadis dhaif ni dia gugur satu syarat. Hadis sahih dia jadi dhaif terus. Lebih tepat dia bukan tiada, tapi kurang. Dia cuma kurang. Sebab dhabit ini maknanya dari segi kekuatan hafalan, jika dia menghafaz ataupun tiada perubahan jika ditulis dalam bentuk tulisan. Tiada perubahan. Jadi itu maknanya dhabit. Jadi maknanya sekarang ni kita dapat tahu bahawa sahih dengan hasan ini dia lebih kurang sama, cuma martabat hadis hasan dia kurang sedikit. Kurang apa? Baik. Kurang dhabit. Kurang dhabit. Begitu. Baik, kata mana kata sama hasan dan sahih sama, tapi beza dia kurang sikit dalam bab dhabit tadi. Ya, dhabit ataupun Ustaz, senang cerita hafalan dia lah. Sebab kita nak memastikan hadis tu betul-betul sama seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik, Ustaz, sebelum kita nak masuk kepada yang seterusnya, setakat ni murid-murid di Google Meet dan di rumah faham ke tak faham? Kalau faham, buat macam ni. Minta duit. Okey, tunjuk duit sikit. Okey, Ustaz, maknanya setakat ni mereka faham. Alhamdulillah. Okey, Ustaz, kita dah tahu dah tentang hadis sahih, hadis hasan. Perbezaan dia. Ada tak, Ustaz, syarat-syarat hadis sahih? Ya, betul. Okey. Mari kita teroka lebih lanjut, Hakim, berkaitan dengan syarat. Jadi kat sini saya nak kongsi dengan para pelajar berkaitan dengan para murid berkaitan dengan hadis sahih. Apa dia syarat hadis sahih? Dia ada 5 yang sebut tadi. Ada yang 5. Yang pertama adil. Yang pertama adil. Jadi adil itu kalau kita tengok kat sini dia ada syarat dia lagi. Ni Hakim. Ada lagi. Ada lagi ada syarat dia. Dia ada lebih kurang 4 atau 5 gitulah. Siapa boleh terangkan di sini apa dia sifat adil itu? Boleh? Silakan Hakim. Hakim saja ya. Ajen Hakim ni. Memang Hakim macam tu, Ustaz. Sifat dia. Okey, silakan. Adil ni dia ada ialah Islam. Islam. Berakal. Baligh. Baligh. Tidak fasik. Tidak fasik. Dan dia tidak melakukan perkara-perkara yang tidak melakukan perkara yang menjatuhkan maruahnya. Ataupun itu panjang kita kata tidak melakukan perkara aib lah. Perkara aib ya. Betul Ustaz semua Lebih kurang 5 ni. Betul ni. Hebat-hebat semua. Nama Hakim memang hebat. jadi ini adalah sifat-sifat dia. Orang yang bersifat adil. Maknanya kita dapat tahu bila dia orang kafir dia tidak boleh meriwayatkan hadis. Contoh paling dekat ialah Abu Jahal. Walaupun dia hampir dengan Rasulullah SAW, tetapi dia kafir, tidak ada hadis yang diriwayatkan olehnya. Dia balik akal. Apa makna fasik ni? Siapa tahu apa makna fasik? Silakan. Silakan. Siapa? Aina lah, Aina. Aina. Aina, Aina silakan. Fasik ni orang yang melakukan dosa besar dan orang yang mengekalkan dosa kecil. Itu fasik. Kalau tidak fasik? Orang yang tidak melakukan dosa besar dan orang yang tidak mengekalkan dosa kecil. Maknanya dia tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak mengekalkan dosa kecil. Sebab dosa kecil ni kita sentiasa. Ya, betul. Jadi dia sentiasa beristighfar kepada Allah SWT. Jadi ini sifat adil. Kemudian apa dia dhabit pula? Yang kedua ialah dhabit. Apa dia dhabit pula? Siapa boleh beritahu apa dia dhabit? Silakan Hana. Orang yang dhabit tu maksudnya adalah orang yang kuat hafazan. Macam saya sebut tadi dia hafaz. Dia hafaz dari segi hadis yang disampaikan itu tidak ada perubahan.
Okey. Dan bersambung sanad. Apa makna bersambung sanad? Okey, Akram. Ah, Akram. Tak pernah jawab. Bersambung sanad tu bagi saya maksud dia sanad yang tak terputus. Ya, tak terputus. Maknanya sampai kepada Rasulullah SAW. Oh, maknanya dia terus sampai ke Rasulullah. Mana ikut tabaqat. Tabaqat dia Rasulullah, sahabat, tabi'in. Mana dia tak terputus. Faham? Kalau terputus saja, dia akan jatuh menjadi hadis dhaif. Okey, tiada sas dan tiada ilah. Okey, tiada sas ini ialah apa tadi? Tiada sas? Tiada percanggahan. Tak ada percanggahan. Okey. Tiada percanggahan hadis dengan hadis yang maknanya bila hadis itu diriwayatkan oleh seorang perawi, dia tidak ada percanggahan dengan periwayatan lain. Okay, dia sama. Itu maknanya kalau ada lain je, maka menjadi hadis dhaif. Okay. Sebab gugur satu syarat. Dan terakhir ialah ilah. Apa dia ilah? Tiada kecacatan. Okey. Masing-masing nak menjawab ya. Okey, tadi ilah mana tadi kecacatan walaupun kecil. Walaupun sekadar baris. Begitu ya. Jadi memang dari segi penjagaan ataupun syarat-syarat ini memang dijaga agar hadis yang sampai kepada kita benar-benar sahih. Okey. Mana kata hadis sahih ini memang dia punya syarat tu ketat Ustaz eh? Sangat ketat. Memang sangat ketat. Jadi kalau anda jumpa satu hadis sahih, mana kata sebarlah. Sebab sudah ditapis akan syarat-syaratnya. Jadi maknanya kalau boleh pelajar kena tahu bagaimana nak mengklasifikasikan itu hadis sahih melalui syarat-syarat ini. Okey, itu yang penting Ustaz. Jika gugur saja maka dia akan menjadi hadis dhaif. Okey, baik Ustaz. Jadi itulah antara penerokaan kita setakat ini. Kita sudah teroka dari sudut maksud hadis hasan, hadis sahih dan juga syarat-syarat hadis sahih. Betul Ustaz? Ya, betul. Okey, baik Ustaz. Jadi apa lagi yang kita nak teroka Ustaz? Okey, cuma dari sini mungkin zaman sekarang atau masa kini kita agak adil ni macam tak berapa faham kita nak masuk, tapi dia lebih kepada integriti lah sebenarnya. Adil ini integriti. Maknanya bukan sebarang orang yang boleh menerangkan hadis. Ya, betul. Contohnya kan, dia tidak menjaga adab di jalan raya contohnya. Berkaki ayam. Tidak dikira adil. Maknanya sampai tahap itu dia berkira adil. Ataupun kalau dia pernah diceritakan maknanya dia memberi makan dalam keadaan yang tidak sama. Okey. Mungkin dibagi yang ini contohnya kalau dulu kita boleh tengok contoh dia menternak lembu kan, lembu dan kambing. Kambing diberi makan sekian, lembu dimakan sekian. Pun tahap itu pun boleh menjejaskan keadilan. Dinilai sampai tahap itu ya, begitu. Apatah lagi kalau kalau contohnya solat lewat, okey, melambatkan solat ataupun contoh yang paling mudah tidak menjaga adab. Okey. Dengan orang ramai, memfitnah orang tu lagilah out terus. Itu mana penting dari segi integriti yang adil ini. Okey, yang lain tu lagi lebih bersifat kepada mungkin matan dan juga lafaz atau teks hadis itu. Yang penting ni sifat perawi tu. Yang pertama yang ada juga, pada sanad. Saya bila Ustaz cakap tadi tu tentang adil ni Ustaz, saya rasa kita tak layak ni Ustaz nak jadi perawi hadis. Sebab itu kalau hadis itu sudah diketirikan sebagai hadis, sebagai hadis sahih, memang martabatnya cukup tinggi. Okey. Begitu. Mana bukan semudah nak mencapai hadis sahih. Ditapis daripada semua sudut. Okey. Perawi ataupun matan. Kadang perawi okey dah, tapi dari segi matan atau lafaz tadi berbeza. Ada percanggahan dengan orang yang lebih siqah, lebih siqah ni maknanya lebih utama. Okey, lebih dipercayai maka boleh jatuh juga kepada martabat yang dhaif. Dipandang dua sudut lah Ustaz. Yang pertama perawi itu sendiri yang penyampai hadis tu. Yang kedua kita tengok juga pada matan ni Ustaz Sebab itu kalau kita tengok ya, beza sahih dengan hasan ni dia tak berapa jauh. Iyalah betul. Cuma kurang dobit saja. Itu saja yang boleh berkompromi. Betul. Saya mula tengok Ustaz kan. Saya mula tengok tadi macam Ustaz tersalah slide ke apa? Macam sama je, tak ada beza pun. Tapi bila kita dah teroka bersama dengan Ustaz, rupanya ada beza. Iaitu tiada tadi Ustaz kurang dobit Ustaz. Kurang dobit. Maknanya tiada istilah kurang adil. Tak ada. Kurang dobit, okey. Yang lain tak boleh. Maknanya ada kecacatan sikit, tak boleh. Dia mesti tiada. Begitu. Jadi lima syarat ni mesti dipenuhi untuk mencapai hadis itu sahih atau hasan. Jadi beza yang disebut tadi antara sahih dengan hasan ialah sama, cuma dari segi dobitnya saja. Kurang. Ustaz, saya nak try lah kita punya murid. Okey. Okay. Hadis hasan, hadis sahih sama, apa yang membezakannya?
Jawab sama-sama. Ha. Apa yang membezakannya? Apa yang membezakannya? Kurang dari sekejap. Maknanya dia orang fokus, Ustaz. Ya, betul. Terbaik. Ah, murid-murid di rumah pun boleh jawab, eh. Jawab dengan mak. Mak, apa beza dia, mak? Hadis Suhaib dengan hadis Hasan? Ah, teka-teki dengan mak kita dengan ayah kita, ya. Tapi mungkin dobet mereka tak faham. Yeah. Apa tu dobet tu? Ah, jadi dobet jelah apa dia? Kurang apa itu dobet? Kurang dari segi hafazan. Okey. Okay. Jika dihafal dan tiada perubahan jika dia ditulis. Boleh. Jadi sebab dobet itu ada dua bahagian, satu hafalan ataupun tulisan. Walaupun dia kurang menghafaz, tapi dia dapat menjaga tulisannya tu. Dapat dapat hadis, dijaga tulisan. Okay? Dan dapat diriwayatkan pada bila masa sahaja. Maka itu juga dikatakan sebagai dobit. Okey, baik. Okey, Ustaz. Saya tengok di belakang saya, Ustaz. Dia ada macam satu gambaran kitab, Ustaz. Ini apa? Ini contoh, kitab hadis. Yang mana kitab hadis ini memuatkan hadis sahih sahaja, iaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Jadi maknanya kita boleh rujuk kitab inilah sebagai panduan kita. Okey, dan kitab ini pun orang kata popular, Ustaz. Tapi zaman sekarang semua di ujung jari. Ya, betul, di ujung jari, Ustaz. Dulu mungkin kita kena manual selak buku dan sebagainya, tapi sekarang mudah. Betul. Dia ada satu aplikasi yang boleh kita gunakan untuk memastikan hadis itu sahih ataupun tidak. Ya, betul. Jadi tak ada alasan, Ustaz, untuk kita tak baca hadis. Orang kata lah, saya akram katalah. Akram kata saya bukan tak nak buka buku, Ustaz. Buku tebal, Ustaz. Saya dah tak sadar sangat kan, patah tangan kan. Jangan nak bagi alasan. Kita ada phone, kita buka phone, Ustaz, untuk kita tahu dan kita baca apakah itu hadis hasan dan hadis sahih. Baik, Ustaz. Apa lagi yang kita nak teroka, Ustaz? Okey. Jadi apa yang kita nak pastikan di pada bahagian ini ialah yang penting adalah perbezaan, itu sangat penting. Perbezaan saja. Okey, perbezaan antara sahih dan hasan, juga syarat. Okey. Syarat ni memang kena ingat. Okey, kadang-kadang pelajar dia tak menguasai, tapi sebenarnya kalau kita tengok teliti hakim, dia punya takrif itu dia sama dengan syarat dia dah. Ya, betul. Dimasukkan sekali. Maknanya kata siapa ingat takrif, maka ingatlah syarat. Itu tips dia. Itu dia tips. Jadi Ustaz hari ini bukan sekadar Ustaz mengajar, tapi Ustaz kongsi tips, iaitu bila anda ingat takrif, itulah juga syarat. Bermakna anda pun akan ingat syarat. Baiklah, Ustaz. Banyak lagi yang kita nak teroka bersama dengan Ustaz pada pagi ini, tetapi Ustaz, kita nak berehat seketika. Okay. Kembali lepas ini pastinya dalam Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, Lizati bermaksud status hadis yang sahih atau hasan dengan sendirinya tanpa diperkuat dengan keterangan lain. Ligoiweh pula adalah status hadis yang sahih atau hasan kerana diperkuat dengan keterangan lain. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga Ustaz Ayub Muhammad Ali dan murid-murid dari SMK Section 18 Shah Alam Selangor. Terima kasih kepada adik-adik yang masih lagi sudi bersama dengan kita semua pada pagi ini. Baiklah, Ustaz. Tadi kita dah tahu dah tentang makna, Ustaz. Makna hasan, makna hadis sahih, syarat-syaratnya. Yeah. Sekarang, Ustaz, ada tak dia punya pembahagian dia, Ustaz? Okey, terima kasih, Hakim. Ada, okey, sebagaimana yang kita kongsi di sini, okey. Jadi pembahagian hadis sahih dengan hasan ada pembahagian masing-masing. Dan sama. Okey. Jadi maknanya contoh kat sini, pembahagian hadis sahih ada dua, lizati dengan li ghairi. Mungkin macam berbelit lidah, Hakim. Jadi Ustaz, kita minta rakan kita ataupun murid-murid di Google Meet, okey. Siapa yang nak baca atau terangkan? Saya, Ustaz. Okey, Akram. Terima kasih, Akram. Okey, hadis sahih ini diterbalik kepada dua, iaitu sahih lizati dan sahih li ghairi. Terima kasih. Nasib baik tak terbalik. Okey. Lizati dan li ghairi. Sahih tadi kita dah tahu, Hakim, ya. Sahih maknanya dia ada lima syarat tu. Betul. Adil. Tanya pula Hakim, boleh? Dobit. Tiada syaz. Okey, tiada syaz. Saya dah mula ingat ni. Ada dua lagi, Hakim. Yang keempat saya tak ingat lah, Ustaz. Bersambung sana. Bersambung sana. Dan tiada ilah. Dan tiada ilah, Ustaz. Lepas. Okeylah, tiga daripada lima, Ustaz. Mana kena fokus lagi. Okey, jadi sama. Sama. Cuma sekarang ni, apa dia lizati?
Lijati maknanya status hadis itu sahih. Okey. Dengan sendirinya. Maknanya dia sifat itu ada. Lima syarat tu ada. Okey, bila syarat tu ada, maknanya dia terus menjadi sahih lijati. Okey. Itu maknanya lijati. Okey, status sahih dengan sendirinya tanpa ada sokongan orang lain. Okey. Begitu . Itu lijati, Ustaz. Lijati. Kalau liwairi? Kalau liwairi ni dia di martabat yang lain. Mungkin dia hasan, mungkin dia dhaif. Okey. Tapi kalau dalam konteks sahih liwairi, dia itu menjadi sahih kerana ada sokongan. Ada sokongan. Bukan kerana diri sendiri. Faham? Dia asal tak layak. Yeah. Ataupun dia martabat dia contohnya dikurang tobit. Jadi hadiah hasan. Tetapi kerana ada sokongan. Okey, faham. Okay, kekurangan tadi, kurang tobit tadi, ditambah oleh perawi yang lain. Okey. Maknanya dia itu sahih kerana sokongan orang lain. Okey, faham. Dia naik martabat. Begitu. Okey, baik. Jadi itu hadis sahih, Ustaz. Sahih, ya, betul. Kalau untuk hadis hasan, Ustaz, bagaimana pula dia punya pembahagian? Sebab hakim dan murid-muridnya di Google Meet dan juga di rumah, okey. Oleh kerana dia punya beza sahih dengan hasan ini, dia tak berapa jauh, maknanya just kurang tobit, ya, maka pembahagiannya pun sama. Nak test Aina. Macam senyum dia tadi ke? Aina. Okay, cuba Aina, baca, terbelit tak lidah? Hadis hasan juga terbagi kepada dua, iaitu hasan liwairi dengan hasan lizati. Betul. Baik Aina. Okey, ini Hana. Okey, Hana. Boleh cerita apa di lizati? Tadi dah dengar dah. Lepas ni Akram, standby. Lizati, apa lizati? Lizati ini adalah status hadis yang sahih atau hasan dengan sendirinya tanpa diperkuat dengan keterangan yang lain. Maknanya hadis hasan itu sama juga. Dia hasan. Okey. Dia hasan. Okey. Dia hasan. Maknanya dia itu dengan dirinya memang hasan. Okey. Begitu. Itu sebab itu hasan lizati, hasan ni kan kurang tobit tadi. Ya, betul. Jadi dia memang kurang tobit sebab itu hasan lizati. Faham, faham. Okey. Kalau hasan liwairi, Akram, hasan liwairi. Hasan liwairi itu dia disokong oleh riwayat lain yang setaraf dengannya atau yang lebih kuat dengannya. Okey. Jadi maknanya begini. Kalau sahih liwairi, asalnya dia hadis hasan. Okey. Tapi sebab ada sokongan, dia naik taraf menjadi sahih li ghairi. Okey. Hasan li ghairi pula asalnya ialah hadis dhaif. 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 Ada sokongan, dia naik menjadi hasan li ghairi. Boleh faham ya murid-murid? Kita nak tengok tadi. Boleh faham ya? Di Google Meet dan juga di rumah. Boleh, faham ke? Okey. Okey, alhamdulillah. Jadi oleh sebab itu dari segi cara kita nak ingat, kita gunakan rajah ini pula. Ini lebih mudah Ustaz. Kita lebih mudah. Okey. Jadi maknanya sekarang ni kalau kita boleh tulis kat sini, okey. Kat sini kan ada hadis sahih kan? Okey. Kemudian dia ada li zati. Kemudian ada li ghairi. Okey. Lepas tu kat sini pun hasan. Dia ada li zati dan juga li ghairi. Dan li ghairi. Okey. Okey. Jangan pening kepala. Hakim dan juga rakan murid di Google Meet jangan pening kepala. Bagaimana kita nak pastikan pengertian ataupun tarif itu betul? Okey. Okey, caranya begini. Okey, sahih dengan sahih li zati ni sama tarif. Sama kalau ditanya apa dia sahih? Sama. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil. Dobit. Tiada syaz. Tiada syaz. Bersambung sanad. Tiada ilah. Okey. Lizati pun sama. Untuk hasan dengan hasan lizati pun sama. Tarif dia sama. Okey. Jadi mudah kita nak ingat. Betul. Okey. Cuma bila liroiri, kita kena sebut yang belakang. Jadi tarifnya jadi macam mana? Okey. Hadis hasan. Kena sebut dia hasan. Okay. Yang disokong oleh periwayatan yang sama atau tinggi. Itu dia punya simbol dia. Periwayatan sama atau tinggi. Boleh. Faham. Jadi kalau hasan li ghairi, siapa boleh jawab? Apa dia hasan li ghairi? Okey, murid-murid. Okey. Hakim. Kembar saya, Hakim. Silakan. Hakim, silakan Hakim. Apa dia Hakim? Hasan li ghairi dia adalah hadis dhaif yang betul.
disokong oleh yang disetaraf dengannya atau disokong oleh riwayat yang lain yang lebih kuat. Bagus. Okey. Dia fahamlah tu ni Hakim. Memang betul terbukti siapa nama Hakim. Bahasa Arab apa mana Hakim? Bijaksana Ustaz. Memang mantap. Ustaz, saya nak tanya Hakim jap. Hakim, awak tahu tak apa beza awak dengan saya? Beza dia ialah rambut saya sikat tepi, rambut awak sikat tengah. Itu dia. Okey Ustaz. Pancelain eh. Saja Ustaz, gurau Ustaz eh. Silakan. Okey, jadi maknanya Hasan Diraihi ini kena sebut sebab Hasan Diraihi dia asalnya hadis dhaif. Tapi disokong oleh periwayatan yang sama atau lebih tinggi. Lebih tinggi, lebih kuat, maka dia naik taraf menjadi hadis hasan li ghairi. Jadi kalau tak ada sokongan, dia tetap dhaif lah. Faham? Okey. Kalau yang ini contohnya, sahih li ghairi. Kalau tak ada sokongan, dia tetap menjadi hasan li zati. Begitu. Okey, baik. Jadi ada sedikit adalah perbezaan Ustaz. Jadi kalau kita tak buat macam tu, kita tak nampak. Betul. Macam mana kita nak tentukan sahih li zati? Sorry, lirik nak sebut pun dah terbelit kan. Betul. Lidah. Tak nak sebut terbelit. Pasal keliru pula kan. Jadi kalau macam ni, jelas. Faham. Okey. Jadi maknanya saya ulang ya. Soheh dengan Lizati ni sama. Hasan dengan Lizati pun sama. Di sini tarif. Jadi selesai. Kita boleh dah boleh tentukan. Okey Ustaz. Kita duk teroka lah kan. Duk teroka hadis soheh, hadis hasan. Penting kita tahu tentang apa syarat-syarat hadis soheh. Jadi kita nak tahu juga apakah kepentingan kita kena tahu ni hadis sahih hadis hasan ni. Okey, terima kasih Hakim. Okey. Macam ada orang nak jawab apa? Tahu, nak jawab tak? Siapa yang nak jawab soalan saya ni? Saya kelirulah. Tolong bantu saya boleh tak? Ada. Apa kepentingan? Ada tak? Mungkin Aina boleh bantu saya? Boleh. Aina ke Hana ke? Okey, saya jawab. Okey, bagus Aina. Okey, kepentingan apabila kita belajar hadis sahih dengan hadis hasan ni, contohlah apabila kita menerima sesuatu berita, kita perlulah tabayun. Maknanya dia nak cerita bahawa pentingnya kita meneliti. Ya. Sifat adil tadi kan? Adil meneliti setiap butiran ataupun berita-berita yang kita dapat, bukan kita main ambil. Betul. Maknanya kita kena pastikan orang yang membawa berita itu ada integriti dan authority. Betul. Okey, supaya kesan viral benda yang tak baik ni dia fitnah je sebenarnya. Betul. Bila fitnah, kalau hadis Rasulullah kata sebut, dia lebih dahsyat daripada membunuh. Maknanya fitnah ni kalau boleh elakkan. Okey, dia kesannya sangat sangat tidak baik. Sebab itu itu pelajarlah saya nak tambah lagi. Okey. Jadi kepentingan kita mempelajari hadis ialah kita dapat tahu bahawa dasar pengambilan hukum okay, selain daripada Al-Quran, hadis kan. Jadi hadis yang kita ambil itu memang benar-benar ada satu sistem atau cara yang sangat ketat. Bukan main ambil tidak. Okey. Itu pentingnya kita sentiasa berpegang pada hadis sahih. Betul Ustaz. Okey. Dan sekarang kita duduk dalam masyarakat Ustaz. Bagaimana peranan masyarakat itu sendiri untuk kita memelihara hadis itu supaya dalam keadaan terpeliharalah hadis sahihnya, hadis hasannya, peranan masyarakat Ustaz. Okey. Yang pertama peranan masyarakat, okay, saya rasa ilmu lah. Ilmu Ustaz Ilmu macam yang sebut kita Betul. Bincang tadi kan, maknanya jangan main sebar, kena tanya orang yang faham. Betul. Di sekeliling kita ni banyak. Rakan-rakan pun kita boleh tanya kan, Betul. Yang bawa cerita ataupun kalau di kampung tu mungkin tok imam ataupun guru ataupun orang yang berilmu, kita Betul. Boleh tanya. Sebab kita banyak guru Ustaz. Tak perlu nak jumpa dia. Mesej sekarang. Ya. Ya sekarang kan sama-sama ni saya boleh jumpa kita kan. Kita boleh screenshot lepas tu kita cakap hadis ni macam mana status dia. Betul. Dia jangan jawab punya. Macam contoh kan sesiapa yang anak murid kita kan. Kalau keliru tanya Ustaz Ayub ni apa status betul. Ni, kan? Dia tak ada alasan kata tak tahu. Sebab itu ilmu tu penting. Betul. Okey. Sebab tu kena teroka bersama dengan teroka. Kita pada pagi ni. Jadi adik-adik di rumah, murid-murid di Google Meet di rumah ajak ni. Jomlah tengok teroka sekarang ni sebab subjek ini penting ya Ustaz. Mata pelajaran ini penting iaitu untuk kita mengetahui hadis hasan dan hadis sahih. Baik Ustaz. Bila sebut juga tentang mata pelajaran kita pada hari ini Ustaz. Ustaz rasa apakah elemen penting lagi Ustaz dalam kita nak mengenali hadis hasan dan hadis sahih ini? Okey. Yang pertama selain daripada kita mengetahui sifat, okey. Sifat dan juga syarat-syarat tadi sebenarnya
kadang-kadang hadis do'if ini, kita keluar tajuk sikit lah sebab kita bila sebut Hasan tadi kita dah panjang lebar. Maksudnya hadis do'if ni maknanya kadang-kadang dia punya isi tu macam antaranya kita pun rasa betul ke? Ya, betul. Begitu. Itu maksud saya maknanya kadang-kadang kita mungkin secara detail tak memahami atau tak mempelajari dengan jelas. Tapi dari segi hadis yang orang viral-viralkan tu macam tak berapa masuk. Masuk kan tak berapa. Cun lah dia punya tu kan. Ya, itu pentingnya bila kita rasa was-was kita terus cuba selidiki lah. Jangan sebau kan. Ya. Okay, itu pentingnya yang tabayun tadi ya. Ya betul. Okay. Jadi Ustaz sebut tentang sebau Ustaz. Jadi apakah hukum kita sebar hadis yang orang kata do'if ni Ustaz yang palsu ni? Okay. Apa hukum ni? Itu jelas dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Dilarang ya. Dilarang ataupun akan diazab lah. Okey. Sebab satu hadis kama qala man kazzaba alayya muta'amidan fal yatabawwa'u maqhadu minan nar atau finnar au kama qala. Okey, maknanya ini amaran Rasulullah SAW, jika kita menyebarkan satu hadis okey yang bukan daripada Rasulullah, maknanya hadis palsu, hadis maudhu' dan sebagainya, muta'amidan secara sengaja. Okey, sengaja ni mungkin ialah sebab kita ada peluang belajar. Ya, betul. Peluang memahami kita tak gunakan. Itu juga boleh dikatakan masuk sengaja juga tu. Yeah. Okey. Maka tempat yang layak baginya adalah dalam api neraka. Allah takutlah Ustaz. Okay? Jadi jangan main dengan hadis yang palsu ni Ustaz. Hukum dia ialah haram untuk kita sebarkan hadis yang palsu ini. Baiklah Ustaz. Banyak lagi perkara yang kita nak teroka bersama dengan Ustaz Ayub Muhammad Ali. Tetapi kita nak berehat seketika. Kembali lepas ini pastinya dalam Teroka Didik TV. Didik TV KPM. Tahukah anda? Tabayun bermaksud menyemak asas kebenaran maklumat yang diterima bagi mengelakkan perkara seperti fitnah, menipu dan memburukkan orang lain berlandaskan hawa nafsu serta sifat kebencian. Okey, pejam celik, pejam celik. Kita sudah berada di penghujung Teroka Didik TV, ya Ustaz. Ya? Jangan pejam tak celik-celik, Ustaz. Ini kerja pejam, tak celik-celik dari tadi, kan? Murid kita pun, Alhamdulillah, segar. Ya, betul. Segar, ya? Masih lagi semangat. Untuk teroka pada pagi ini. Lebih lagi Hakim. Ya, betul. Baik, bersama dengan saya lagi, Luqman Hakim, juga Ustaz Ayub Muhammad Ali dan murid-murid dari SMK Seksyen 18 Shah Alam Selangor. Baik, Ustaz. Jadi kita dah belajar semualah teroka berkenaan dengan takrif, dengan pembahagian dan sebagainya. Apakah dia Ustaz? Hukum. Hukum beramal dengan hadis hasan ini. Hadis sahih dan hadis hasan. Silakan Ustaz. Okey. Ya, terima kasih Hakim. Jadi di penghujung yang ini saya nak terangkan tentang hukum beramal dengan hadis sahih dulu. Okey. Belajar boleh baca sini kan? Okey. Jadi kalau ikut kat sini mana wajib? Hukum beramal dengan hadis sahih ini wajib. Wajib Ustaz. Wajib sebab itu memang datang daripada Rasulullah, wajib. Okey. Dengan dengan hadis sahih secara ijma'. Secara ijma' maknanya semua ulama bersepakat bahawa hadis sahih wajib beramal dengannya. Okay. Wajib beramal dengannya maknanya kita boleh jadikan hujah. Kita boleh jadikan hujah maknanya kita boleh jadikan dia sebagai asas dalam kita mengeluarkan hukum dan sebagainya. Sebab kalau kita melakukan suatu amalan, mesti tak boleh taklid. Ya? Mana tak boleh ikut-ikut, mesti ada hujah, ada hukum, ada dalil. Contoh kita solat. Apa yang menyebabkan wajib solat? Betul. Kita ambil daripada hadis Rasulullah SAW. Hadis sahih. Itu maknanya hadis sahih wajib secara ijma'. Okey, baik. Kalau hadis sahih kita wajib Ustaz. Kalau hadis hasan bagaimana pula? Okey, hadis hasan kita teroka sekali lagi ya. Ini Hakim dan juga murid-murid di Google Meet. Okey. Hasan ini oleh kerana dia tadi dia masih lagi dia sahih cuma dia kurang dobit. Okey, martabatnya boleh beramal dan merujah dengannya. Maknanya kita juga boleh beramal dengannya. Cuma dari seginya mungkin di sana ada kita punya pilihan lah, okay. Tapi kita boleh berhujah dengannya dalam arti kata kita menjadikan dia asas dalam hukum pengambilan. Sebab selain daripada Al-Quran, Al-Karim, kita ada hadis Rasulullah SAW. Jadi hadis yang macam mana? Adakah hadis do'if? Adakah hadis maudhu'? Tentu jauh sekali. Ya, betul. Sebab itu hadis hasan, hadis do'if, okay, atau hadis hasan dan hadis sahih
merupakan satu hadis yang kita boleh beramal dengannya. Okey, baik. Jadi hukum beramal dengan hadis sahih wajib dan hukum beramal dengan hadis hasan kita boleh beramal. Dia tak ada sunat, harus tak ada. Dalam hukum beramal kita wajib ataupun boleh begitu. Okey, baik Ustaz. Tadi kita dah teroka berkenaan dengan peranan masyarakat dalam memelihara hadis sahih dan hasan ini Ustaz. Bagaimana pula dengan peranan murid-murid kita Ustaz? Kita kena tanya murid kita. Okey. Silakan. Apakah peranan anda sebagai murid-murid dalam memelihara hadis hasan dan sahih ini? Siapa dia? Oh, Hakim. Okay. Hakim jawab. Hakim lagi ya. Okey. Silakan Hakim. Sebagai murid, saya perlu meningkatkan ilmu saya tentang ulum hadis supaya dapat mengenali lebih lanjut mengenai hadis hasan dan hadis sahih dan supaya tidak tersalah faham mengenai ini. Bagus. Dia ni Hakim ni, saya offer siapa nak masuk Google Meet dekat Didik TV, dia orang pertama. Orang pertama Ustaz. Maknanya tu dia kata dia bersemangat tu, dia nak belajar. Alhamdulillah. Okay. Kata semangat untuk ilmu tak ada masalah. Jadi maknanya untuk pelajar tak lain tak bukan ialah ilmulah. Okay, asas. Sebab itu untuk pendidikan Al-Quran Sunnah ni satu peluang sebenarnya. Kita dapat mendalami. Okey. Kadang orang kata hadis sahih, hadis hasan, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, tapi dia tak tahu bagaimana cara penilaian ataupun kita nak mengeluarkan hukum hadis sahih, hadis hasan. Tapi dengan cara belajar, itu cara dia. Kerana bila dia faham, maka segala rintangan, segala tohmahan, segala maknanya orang nak menyeleweng, dia dapat. Ya, betul. Mengetahui dan dapat dapat memberhentikan penyelewengan tersebut. Betul Ustaz. Mungkin ada lagi murid-murid kita di Google Meet yang nak bagi jawapan kepada soalan peranan tadi. Hakim sudah, mungkin Aina ataupun Hana ataupun Akram. Akram, cuba Akram. Akram, silakan. Apa sebagai pelajar peranan awak? Bagi pendapat saya macam kita kena belajar dengan lebih lanjutlah berkenaan dengan hadis ni. Betul. Betul. Kita kena macam belajar lanjut. Maknanya jangan malaslah. Jangan malas Ustaz Ni mengkaji. Betul. Sebab kita sebenarnya kita belajar, kita dok teroka ni salah satu sumber utama Ustaz hadis. Okey. Salah satu sumber utama. Sebab itu dalam teroka ni saya lebih minta pelajar dia menjawab. Sebab dia dah ada ilmu, dia nak menerokai sendiri, bagaimana dia merasai, bagaimana dia punya feel. Sebab kadang-kadang kita kata macam mana hadis sahih, jadi dia tahu dia mesti mesti adil, dobit. Jadi dia rasa feel. Ya betul. Itu sangat penting sebenarnya tu. Okey Ustaz. Tadi bila sebut juga tentang hadis hasan dan hadis sahih ni Ustaz. Adakah perbezaan antara ulama hadis hasan dengan hadis sahih ni Ustaz? Maksudnya dari segi apa tu? Perbezaan orang kata perbezaan utama. Bukan ulama maksud saya. Maksud saya perbezaan utama antara hadis hasan dan hadis sahih. Okey. Kita dah sebut tadi, maknanya kita dapat simpulkan, okay, kita nak simpulkan kuat-kuat, jangan terlepas. jangan lari terlepas, kita simpul, kita faham dalam kepala kita bahawa beza sahih dengan hasan ialah sama cuma dari segi kedobitan tadi. Okay. Apa makna dobit tadi? Dobit ialah kekuatan hafalan. Itu saja. Bila dia kurang, ingat ya, beza. Bila dia kurang, terus jadi hasan. Tapi kalau tidak dobit, dia terus menjadi hadis dhaif. Okey. Itu beza dia. Jadi beza utama dia. Jangan kata tidak dobit, habis dia kurang dobit. Yang lain pula tak boleh kata kurang saz, boleh tak? Tak boleh. Betul. Sebab untuk yang kurang ni hanya hafazan saja. Sebab itu dibagi dua choice pilihan. Okey. Satu, adakah anda kuat ingatan hafalan? Okey, ataupun anda boleh bantu ataupun anda boleh gunakan tulisan. Okey. Kadang kita tak kuat menghafaz. Tapi kita sentiasa ada buku, ada pen, kita tulis. Okey. Dan kita dapat menjaga dan dapat mengeluarkan bila-bila masa, bila dihendaki. Itu konsepnya tu. Kalau kita kata alamat tertinggal, terhilang ke satu muka surat, tak boleh. Ya, betul. Maknanya tulisan itu mesti kita dapat jaga dan boleh kita keluarkan, kita rawikan dalam apa jua bentuk keadaan. Sama juga macam hafazan tadi. Yeah. Maknanya dia boleh terus. Contoh saya bagi analogi, contoh kan. Kita minta Hakim baca Fatihah. Betul. Okey, dia boleh baca. Pagi, petang, siang, malam, bangun tidur. Sebab itu dobit.
Tapi kalau surah As-Sajdah, Yasin, tentu dia kata boleh tak saya ulang dulu, boleh tak saya tengok. Kalau macam tu dia tak taubat. Okey. Itu konsep dia tu. Okey, baik Ustaz, kita sudah berada di penghujung penerokaan. Mungkin kita boleh minta salah seorang daripada murid-murid kita di Google Meet untuk bagikan sedikit rumusan. Silakan. Ada tak? Okey, silakan Hannah. Hannah. Ya, silakan, maafkan saya. Aina. Aina. Silakan. Bagi saya, rumusan yang saya dapat buat pada hari ini ialah pentingnya berpegang pada hadis sahih kerana itu asas hukum. Serta macam yang Ustaz cakap tadi, apabila kita menerima sesuatu perkabaran ataupun sesuatu berita, kita perlu tabayun, iaitu memeriksa kesahihan berita tersebut. Ya. Okey. Itu maknanya apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada apa yang kita belajar tadilah. Apa-apa kita nak sebarkan berita, kena pastikan sahih. Tak sahih, jangan kita viral. Itu penting. Sama juga macam hadis lagi ketat. Ya, lagi ketat. Sebab dia nak menjaga kesesuaian hadis tersebut. Okey, Ustaz. Kita dah dengar dah rumusan daripada murid-murid kita. Mungkin Ustaz ada sedikit rumusan tak sebagai penutup penerokaan kita pada pagi ini? Okey, terima kasih Hakim. Sebagai akhirnya, saya nak berpesan kepada murid-murid Ustaz yang di Google Meet dan juga di luar sana. Okey, menuntutlah ilmu. Kerana menuntut ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan hadis ini, ialah satu kefarduan sebenarnya. Okey, walaupun fardu ain, tapi sebenarnya kalau mereka yang pada bidangnya, contoh yang mengkaji dan juga mempelajari Al-Quran Sunnah, itu menjadi satu kewajipan. Mudah-mudahan asbab kita mempelajari sungguh hadis ini, ulum hadis ini, itulah asbab kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah dia. Kita belajar ini supaya kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz sama-sama. Ayub Muhammad Ali, juga murid-murid dari SMK Section 18 Shah Alam, juga murid-murid yang sudi menonton dari rumah. Baiklah, teruskan menonton Didik TV. Senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Okey, bye. KPM.